Halo, selamat hari Minggu Sobat AMJ. Kali ini kita kedatangan mobil Expander Cross. Dia langsung ngedrive dari Malang nih semalam. Katanya beliau habis nonton bola. Oh ya, kami juga turut berbelasungkawa ya, turut berduka atas tragedi kerusuhan semalam Arema lawan Persebaya ya. Semoga tidak ada lagi oknum-oknum yang membuat rusuh dalam event olahraga di tanah air. Ya, kita lanjut. Mobil Expander Cross ini datang dari Malang sengaja ke Jakarta menghubungi tim AMJ untuk memasang kamera 360. Kali ini yang kita pasang seri T5 Pro ya. T5 Pro untuk Expander Cross ini. Mobil juga ini baru aja datang nih, sekarang jam 12-an. Ya semalam katanya dari Malang jam 11 menuju ke Tangerang. Ayo kita lihat instalasi kameranya. Oke, ini ada masnya nih. Mas siapa, Mas? Muhammad Ansori. Oh, Muhammad Ansori ini owner Expander-nya ya, Expander Cross. Emang niat, Mas? Malam memang dari Malang ke sini. Iya, niat, Bang. Nah, dari Malang memang sengaja ke sini untuk masang kamera 360 di AMJ ya. Oke. Karena jadi, setahu saya selama ini yang saya rasa bagus dari yang pemasangan memuaskan daripada yang lain itu cuma AMC di YouTube ya. Berarti sesuai sama tagline kita di the most trusted home service. Tapi labelain hujan tengah malam berangkat ke sini. Makasih banget, semoga puas dan akan kita kasih yang terbaik lah ya. Ini kita sedang melakukan pengerjaan pembongkaran spion, udah kita bongkar kamera depan belakang juga sedang kita install. Ini spionnya nih, sedang kita lakukan pengukuran untuk dibor di area spion untuk kameranya. Ya, kita udah hampir finish pemasangan kamera ini. Untuk kamera depan juga udah kita install. Oh, kita letakkan di bawah plat ya. Ini platnya juga udah variasi. Tadinya platnya agak turun, terus angle-nya kita naikin dikit supaya kameranya bisa terpasang. Karena di Expander Cross ini grillnya itu nyaris nggak ada tempat untuk peletakan kamera universal ya. Kameranya ada di depan, untuk depan nih. Untuk di spion kanan juga kita sudah install kembali. Tuh posisi kameranya di spion kanan. Untuk di spion sebelah kiri sama saja, juga sudah kita install tuh posisi kameranya. Nah, untuk kamera belakang juga sedang diberesin oleh Mas Danang. Pemasangan terang LED ya. Coba saya lihat dulu kameranya, Mas. Nah, kameranya ditempatkan di posisi aslinya. Oke. Kita tinggal beres-beres, terus kita lakukan kalibrasi. Ini kita sedang membereskan jalannya kabel di pintu. Nanti untuk sen juga kita pakai terminal ya untuk sennya. Nanti kita coba lihat ya hasilnya.
Ah, sudah hidup ya, cuman kameranya belum tercolok. Nah, ini kabelnya nih, 4 biji ya. Nih mobilnya. Setelah ini kita beres-beres, langsung kita lakukan kalibrasi. Oke, kita nih tinggal pasang dot trim ya, ya. Nah, kita selalu memakai jumper terminal seperti ini. Jadi nggak asal disuntik-suntik, disolasi pakai solasi hitam, apaan itu, ya kan? Oh, kalau kita pasang lagi. Nah, ini untuk di head unitnya. Kontrol sakti, kita pencet, nah, muncul, dia, kita send, oh. Muncul ya, kita balikin, nah. Kita beres, lanjut kalibrasi. Oke, tiba saatnya kita melakukan kalibrasi pada kamera 360 di mobil Xpander Cross plat Malang ini. Ya. Kita sedang menggelar kainnya. Kita akan melakukan calibrate. Oke, kita udah di dalam mobil, kain udah kita gelar, kita saatnya lakukan kalibrasi. Tuh, lihat ya, meskipun head unit standar bawaan juga hasil cukup oke, Mas Danang ya. Cukup oke, cukup oke. Kameranya harus kamera, bagus ya. Oke, dia udah full HD ya, 1080. Yuk kita lakukan kalibrasi. Kita pakai di 1,2 ya. 1,6 karena dia pakai bumper. Oke, 1,6. Yuk kita setting. Ini T5 Pro ya, kita punya T5 Pro, kita lakukan calibrate. Oke. Okay. Oh, kita lakukan calibrate. Kurang lebih 20 second untuk calibrate ini. It's complete. Complete ya. Successful. Wih. Bagus banget ini calibrate-nya. Cuaca cerah. Tampilannya juga, wih, presisi sekali. Cukup padat ya gambarnya, padet, walaupun padet. Dengan head unit standar. Iya, apalagi diganti dengan head unit yang ya. Sudah AHD. Nah, ini bagian kanan dan kiri ya. Dari ujung ban depan sampai ujung ban belakang. Kalau ada yang nggak sukses kalibrasi, dia ada yang kepotong. Dia ada blank hitam ya. Iya, dan ini banyak kelihatan. Tuh, kelihatan roda di sini. Iya, kalau setir kita ini. Cuman ini tidak support trajektori di Xpander ini. Belum support. Belum support lah. Nanti kedepannya jika hardware atau softwarenya support, akan kita update kok ke para customer-customer AMG yang telah memasang kamera 360. Oh ya, di T5 Pro ini dia mempunyai dua controller, Mas Danang ya. Iya. Oke. Dia menggunakan satu yang mirip seperti iDrive itu. Satu menggunakan remote. Nah, sensornya ada di bawah sini nih, teman-teman. Nah, kita taruh sini, jadi dia mengoperasikannya juga cukup mudah ya. Oke, jadi kita udah selesai pemasangan kamera 360 di Mitsubishi Xpander Cross yang orangnya emang langsung dari Malang. Dia tuh ngeliat sendiri. Ya, dia ngeliat YouTube kita, dia nyari-nyari di kota Malang katanya belum ada yang bisa masang, terus dia menghubungi kita, dia minta alamat kita, dia datang ke sini, datang tadi pagi, kita install tadi jam 12, sekarang jam 3 tuh bisa kalian lihat. Sekarang jam 3, jam 2.58 kita udah kelar. Pemasangan cukup simple, benar-benar plug and play. Kalau masalah ngebor di spion, pasti. Karena untuk pemasangan kamera lensanya itu ya. Kalau di depan, itu kita ada tempatnya. Di belakang kita tempatkan di posisi aslinya. Sekian Sobat AMG. Terima kasih yang masih support channel YouTube AMG. Jika kalian ada yang berminat, bisa hubungi nomor kontak person yang saya sertakan ini. Terima kasih sekali lagi. Nanti akan saya sisipkan gimana komentar dari owner yang punya Xpander ini. Oke, okay, see you.
Oke, kita akan coba tes jalan ya. Nah, kita coba tes keliling Om ya. Nah, ini sama Omnya nih. Kita coba dulu, kita keliling. Nah, jadi terlihat di situ juga seperti trotoar, apa nih, ada mobil di kanan kita, ada Expander. Ada mobil Expander Innova di kanan kita, tuh, ada mobil Innova ya. Ini juga terlihat di sini. Nah. Nah, ini posisi belok. Cuman dia trajektori memang tidak berjalan di Expander ini. Belum berjalan. Nanti kamu di kemudian hari kalau ada bakalan kita update. Udah, oke. Okay. Gimana Om? Menurut Om kamera 360 ini di Expander? Dari kamera, maksudnya dari kamera bawaan, yang kamera parkirnya itu gambarnya bagus ini apa masih bagus kamera bawaan? Kalau secara bagus, ini bagusnya mas. Bagus ini ya. Lebih jernih ya. Meskipun head unitnya emang belum inilah, belum tapi di, belum HD lah, ya. Belum HD, masih bawaan. Tapi kalau nanti kalau sudah diganti upgrade, malah lebih bening lagi karena dia berlensa 1080, emang full HD dia. Nih aja cepet keluar anu head unitnya. Iya, yang untuk Expander ya. Jadi ini nanti si Omnya langsung mau pulang ke Malang atau mau jalan-jalan dulu di Jakarta? Ya, tergantung anak. Kalau anak mau jalan-jalan, ya jalan-jalan dulu ya. Yang penting lagi di Jakarta. Siap. Ya nanti kalau ada apa-apa tinggal update aja Om ya. Siap. Oke. Insyaallah. Terima kasih Om ya. Sama-sama. Terima kasih. Oke, sekian. Sobat AMJ.